Salam sejahtera Malaysia. Ah, kali ini Anwar bersuara. Kali ini Anwar bersuara. Malah kali ini Anwar memberikan suara yang memang buat ramai menangis. <laughs> Buang pemimpin rompak negara kata Anwar. Saya saya setuju atau tidak? Setuju. Buang pemimpin rompak negara kata Anwar 11 Ogos. Okey, kita kongsi bersama. Pembangkang mendesak supaya pihak berkuasa segera mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab terhadap skandal kapal tempur pesisir LCS untuk dibawa ke muka pengadilan. Betul. Mesti ini bahayalah. Ini keselamatan negara, tak boleh dimain-main. Ketua pembangkang iaitu Dato Sri Anwar Ibrahim berkata skandal yang disifatkan sebagai rompakan besar-besaran itu tidak boleh dibiarkan terus berlaku. 9 bilion tuh, 6 bilion sudah dibayar. Menurutnya jawatan kuasa kementerian, pertahanan telah pun mengeluarkan laporan pada tahun 2020 dan mengenal pasti beberapa kelemahan serta salah guna kuasa yang berlaku. Katanya, kata Anwar, kata Anwar, saya tak peduli siapa salah, saya nak kenal pasti siapa yang bertanggung jawab mengambil keuntungan komision menyebabkan kerusakan ini. Saya tekankan bukan LCS saja. Setiap proyek besar, setiap proyek mega, mesti ada rompakan. Apa jenis negara yang boleh biarkan perkara ini berlarutan? Aduh. Cara selesaikan adalah buang pemimpin. Sama ada Melayu kah, Cina kah, India kah, Iban kah yang merosakkan negara dalam rompakan kali ini itu pendirian kita. Katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan majulah, mesyuarat Majlis Pimpinan PKR Perak di Pejabat PKR Perak di sini pada Kamis. Pada 4 Ogos yang lalu, pengurusi jawatan kuasa kira-kira negara PAC, Wong Kawo dilaporkan berkata kajian daya maju due diligence yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat BNS mengenai pembinaan LCRT LDM gagal mengesan masalah keuangan syarikat tersebut. Bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Tun Razak sebelum ini menyangkal dakwaan dirinya terlibat dalam penyelewengan dana projek perolehan kapal tempur pesisir LCS dengan menggunakan beberapa lapis syarikat sehingga menyebabkan kos bagian kontrak tersebut naik tiga kali ganda. Sebaliknya, ahli parlimen pekan itu menjelaskan dua syarikat tersebut yaitu uh, Contraves Advanced Devices Sendirian Berhad CED dan Contravis Electrodynamics Sendirian Berhad CAD, adalah syarikat usaha sama. 49 hingga 50 antara Boston Heavy Industry Corporation BHIC yaitu anak syarikat Boston milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dengan syarikat Jerman terkenal Drain Metal Air Defense AG Ah, Jadi uh, Itulah kata-kata Anwar Ibrahim Buang pemimpin rompak negara Kata Anwar Ibrahim Tapi tidak dinyatakan dengan jelas Apa jenis buangnya nih Buang negeri kah Buang kampung kah uh, Jadi Di mana Tak ada lah Tajuk dia gantung nih eh, tajuk, tajuk dia, saya coba cari, 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 buang apa? Saya pun tidak tahu buang apa. Nah, Tuh, tidak um, ada dia, dia cakap di, cakap sini. tiada ada tapi buang tajuknya buang. Hahaha, <laughs> kamu komen aja buang apa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ah, kali ini Anwar bersuara. Kali ini Anwar bersuara. Malah kali ini Anwar memberikan suara yang memang buat ramai menangis. Hahaha. <laughs> buang pemimpin rompak negara, kata Anwar. Saya saya setuju atau tidak? Setuju. Buang pemimpin rompak negara, kata Anwar 11 Ogos. Okey, kita kongsi bersama. Pembangkang mendesak supaya pihak berkuasa segera mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab terhadap skandal kapal tempur pesisir LCS untuk dibawa ke muka pengadilan. Betul. Mesti ini bahayalah. Ini keselamatan negara, tak boleh dimain-main. Ketua pembangkang yaitu Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, skandal yang disifatkan sebagai rompakan besar-besaran itu tidak boleh dibiarkan terus berlaku. 9 bilion tuh. 6 bilion sudah dibayar. Menurutnya jawatan kuasa kementerian pertahanan telah pun mengeluarkan laporan pada tahun 2020 dan mengenal pasti beberapa kelemahan serta salah guna kuasa yang berlaku. Katanya, kata Anwar. Kata Anwar, saya tak peduli siapa salah. Saya nak kenal pasti siapa yang bertanggung jawab. Mengambil keuntungan komisen menyebabkan kerosakan ini. Saya tekankan bukan LCS saja. Setiap proyek besar, setiap proyek mega, mesti ada rompakan. Apa jenis negara yang boleh biarkan perkara ini berlarutan? Aduh, Cara selesaikan adalah buang pemimpin. Sama ada Melayu kah, Cina kah, India kah, Iban kah yang merosakkan negara dalam rompakan kali ini itu pendirian kita. Katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan majulah mesyuarat Majlis Pimpinan PKR Perak di Pejabat PKR Perak di sini pada Kamis Pada 4 Ogos yang lalu Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Negara PAC Wong Kawo dilaporkan berkata kajian daya maju due diligence yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat BNS mengenai pembinaan LCS TLDM gagal mengesan masalah keuangan syarikat tersebut. Bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak sebelum ini menyangkal dakwaan dirinya terlibat dalam penyelewengan dana projek perolehan kapal tempur pesisir LCS dengan menggunakan beberapa lapis syarikat. sehingga menyebabkan kos bagian kontrak tersebut naik tiga kali ganda. Sebaliknya, ahli parlimen pekan itu menjelaskan dua syarikat tersebut yaitu uh, Contraves Advanced Devices Sendirian Berhad (CAD) dan Contraves Electrodynamics Sendirian Berhad CED adalah syarikat usaha sama. 49 hingga 50% antara Boston Heavy Industry Corporation BHIC yaitu anak syarikat Boston milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dengan syarikat Jerman terkenal Drain Metal A Defense AG. Ah, jadi uh, itulah kata-kata Anwar Ibrahim. Buang pemimpin rompak negara kata Anwar Ibrahim. Tapi tidak dinyatakan dengan jelas apa jenis buangnya nih. Buang negeri kah? Buang kampung kah? Uh, jadi di mana? Tak ada lah. Tajuk dia gantung nih Eh, tajuk tajuk dia. Saya coba cari-cari-cari-cari. Buang apa? Saya pun tidak tahu buang apa. Tidak <laughs> ada di, di sini. Tidak ada tapi buang tajuknya buang. <laughs> Dah pala, kamu komen zela buang apa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye bye.